warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Nazir. ID matrik saya 20131060867. Video ini merupakan kerja khusus bagi subjek falsafah dan isu semasa yang diajarkan oleh Dr. Ahsyad Johannes. Hari ini, saya akan menceritakan tentang fakta-fakta yang menarik negara Tuvalu yang sangat indah. Sebelum saya menuliskan penceritaan ini, ingin saya menerangkan sebuah sedikit maklumat mengenai negara tersebut. Pernahkah anda mendengar negara bernama Tuvalu? Sebelum ini, negara ini dipanggil Kepulauan Ellice. Negara Kepulauan Polinesia ini terdiri dari 3 pulau karang dan 6 koleksi terumbu karang yang bulat. 5 fakta menarik dari negara Tuvalu yang perlu anda ketahui. Fakta menarik yang pertama, negara kecil. Tuvalu adalah sebuah negara yang sangat kecil dengan jumlah penduduk sekitar 10,000 orang sahaja dan seluas 26 km%. Tuvalu adalah negara terkecil dengan 4 selai Vatican City, Monaco dan Nauru. Fakta menarik yang kedua terdiri dari pulau-pulau kecil. Tuvalu terdiri daripada 9 pulau kecil yang telah tersebar luas 500,000 batu persegi di Pasifik Barat, tepat di selatan Khatulistiwa. Pulau-pulau tersebut adalah Niulakita, Nukulele, Funafuti, Nukufetau, Waitupu, Niu, Niutau, Nanumanga dan Nanumia. Pengangkutan untuk ke pulau ini ialah dengan menaiki kapal. Dengan cara ini, anda dapat menikmati lagun, terumbu karang dan suasana memancing yang indah. Fakta menarik yang ketiga, ibu kota Tuvalu. Funafuti adalah ibu kota negara Tuvalu. Satu-satunya lapangan terbang ada di sana. Funafuti adalah satu-satunya tempat dengan penginapan dan pengangkutan. Rumah yang terdapat di daerah Funafuti ini adalah 56.6% penduduk Tuvalu. Fakta menarik keempat, lokasi yang strategik semasa Perang Dunia Kedua. Semasa Perang Dunia Kedua, Tuvalu adalah lokasi yang strategik untuk tentera Amerika Syarikat. Itu kerana pulau-pulau yang berdekatan seperti Kiribati di Pasifik sudah diduduki oleh tentera Jepun. Anda dapat menemui artifak Perang Dunia Kedua di bahagian Kepulauan Tuvalu ini, termasuk penandasan lama di sisi timur laut Nanumia, kapal karam berhampiran Kampung Nanumia dan lebih banyak kapal karam di Pulau Mantulo di Nukufetau. Pulau Fomfale adalah pangkalan utama tentera. Terdapat juga peninggalan perang dan bangka bawah tanah di pulau terbuka. Itulah sebabnya Tuvalu sesuai sebagai destinasi pelancongan bersejarah. Fakta kelima, nama domain asal dari Tuvalu. Domain TV atau dikenali .com adalah domain internet tingkat atas Tuvalu. Domain ini menghasilkan kira-kira 2.2 juta USD setiap tahun dari royalty dan menghasilkan sekitar 10% dari jumlah pendapatan negara. Sekiranya anda ingin bercuti ke Lautan Pasifik, Tuvalu boleh menjadi tempat yang tepat untuk percutian anda. Anda akan mendapat ketenangan terutamanya ketika melakukan penerokaan bawah laut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Semoga maklumat yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada yang lain. Jangan lupa subscribe dan like video saya. Funafuti.